Saldo doin kanu
kon haganupani by Jesus in hamro oan mabani ganu holso mi Don't matter.
Bay rumang ni pargolu terpuji matokon Tuhan atong tong maramotkon manjagai perguluan ta boi usai hita mandihuti pertungguan ta saderon saderon hanamin sektor tu matokon na mangindangi bani pertungguan ta isa panami huma nasiam bapa pakon inang sektor sada sektor 2 pakon sektor 4 horsma hubani nasiam pama epuka hita kebaktian pertungguan ta diar ate iberi hanami saat teduh mulai hita. Amin. Masih sisi termatongon uhur apa pikiran ta laho mandihuti pertungguan ta buka hota matongon pertungguan ta ibagas goran ninai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundina pasing sito pelangit pakon tanoon. Amin. Ambilan konon kuma goranmu bani sanenaku. Hujon kun maham itong atongan ni kuriain. Haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja Siparmonang nadup manaluhon kuasa ni sibolis apa hamatian. Hujon nami do goranmu halani bagal ni idop ni uhurmu ban nami. In mamarhite na tetap ham sirsir patupuan hanami naloja anjahan naboratan halain dosa nami. Saya kolong ma atemu mengidahkan nami, seroh maham hubani hapulan nami on, mengajamkan hidup apa kolong ni atemu do kanami roh hulubemu, jalo ancah palua ham mahan nami, asistong kanai menggoluh nabaru laho mamuji pakon pasangat pun ham, marhite Yesus Kristus tuan nami, balosi ham mahan nami. Amin. Sonari mendoni kita pasisir kita dodingta umbani haleluya nomor 200 ayat sada pakon ayat 2. Thank you.
tundui mambere. Bagedo si bere-bere pertunduyun tapi sada do tundui. Sada Korintus 10:2 bin 24. Buedo nadop ijalo bani goluon porini isurat ton hita sada-sada mardingat nadop jinalo ai tentu langsung kup buku tulis isini 100 lembar panuratanta alani bueni pori isukun unjado ijalo hita ai anggo jujur hita tentu hata honon sibere-bere ni naibata do ai sibere-bere ni Tuhan sibere-bere tondu napasing do ai hubata tondu ni naibata mambere hagogohon hapentaran arta hajorgiton ase sanggup makurjahon aholongan ai ron sibue ope nalegan lang terbilangi patut homa harga hononta ganup si bere-bere ai anjaha ulang maseda si bere-bere ai ibahen hita hulang ibutaki si bere-bere ni tondu napasing ai artini ai pakeon ma ganup si bere-bere ni tondu napasing ai laho mangidaing kuriani Tuhanta ijalo hita ganup laho mangidangi pangidangin martujuan ase saling marsiurupan hita saling marsurupan laho patridahkon asa daunta ibagas Tuhan Yesus marhite si bere-bere ai Tuhanta gabe marsi patoguhan nagale langro galekni tapi roh gogoni nagogo lang laho pagalekkon nalegan tapi laho patoguhkon ma tanda-tanda ma homa marhite si bere-bere namar beda-beda batta saling menghargai hita. Yargai si bere-bere na adong batta sandiri, jana yargai hita si bere-bere na adong bani asamanta. Si bere-bere na adong ron si panggidangonta, marhite si bere-bere si pakeon, laho patudukon sada di pangakuatta, sada do Tuhan aima Kristus Yesus. Sada do tundu ai, aima tundu na pasing na membere pasu-pasuni. Matonggo hita. Ajari jana pergogi hamma hanami Tuhan, mamakai ai bere-bere muin, laho mangidangi kuriamu, aima dalon nami pataridakon, pengakuan nami, ronsi apersoyan nami, hamdo Tuhan nami. Amen. Pai mai tangar hita ambilan bani pertongguan taun nai buan hon ni bawa pandita ta pasir sir hita doding ta humbani haleluya nomor 252 ayat sada pakon ayat 2. Thank you.
Tondui napasing masuki ham uhur pikiran nami. Rosi haganup kuriamu natupu i rumah panumbahan on. Cara khusus kuriamu sektor tolu. Sonai homa kuriamu Tuhan. Naman dihuti ibadah partongguan on i rumah ni sidiabi. Tondui mu in mana manggoki uhur pikiran nami. Rosi mangajari hanami. Laho mangarusi hatamu in. Parsahab kon ham hanami, duma sir-sir hanami, nagabe iyanan ni hatamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Diar hita haganup sisada hapor sayaun ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hatani na ibata, nagabe ambilan bata bani partongguan ta borngin on, ibuat humbani Jeremia bindu tolu pulu tolu, ipuka humbani ayat sada, dasubani ayat sia sononma isobut parsuang ni Jerusalem apa Juda dop ai roh mahatani Jehova padua halihon hubani si Jeremia sanggah tartutup ope ia bani ianan ni si parjaga sonondo hatani Jehova na mangadongkon tanoh on na manjadihon apa na pajonamkon ai Jehova do goranni dilo maahu jadi balosonku doho anjaha pabotoh kononku dobam pasal habaggalon apa Rusia naso binotohmu ope ai sonondo hatani Jehova naibatani Israel pasal rumah-rumah na ihuta on apa rumah-rumah ni raja-raja ni Juda nadop pinarseda bahen pertahanan dopak musuh lahoman lawan halak kasdim aima rumah-rumah nagok bani bakkeni jolma nadop hubunu ibagas ringisku apa ibagas gilakku ai domma hupadau boiku hun huta on halani haganupan hajahaton ni sidia tonggorma parohon kudo hajorgiton apa hamalumon bani huta on pamalumon kudo sidia anjah patalaron kudo bani sidia hadoharon apa hadameon namanongtong pasuangon kudu Juda apa Israel anjah apa jongjongon kudu sidia songon nabani mulani urason kudu sidia humbani haganupan hajahaton ni sidia nabinahin ni sidia aido pakau anjah sasapon kudu haganupan langgaron ni sidia apa panlawanon ni sidia nadopak ahu anjah huta on gabigoran malas niuhur maon baku apa puji-pujian apa hamuliaun ilobeni sagala bangsa-bangsa na itanohon na mambogi sagala namadear na hubahen bani tarsonggot anjaha gobir masiria halini haganup namadear pakon hadoharon na hubahen bani hutaon naima dasni nayaton martua ai masidia na manangihon rosi makorjahon hatani naibata ibagas goluhni siganupari amin. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Secara khusus kuria na hadir bani rumah panumbahanon horas mahubat ta haganupan. Bani nasiam bapa inang nama poso rosi haganup ni ombah. Isi sai hanami horas ma bani nasiam haganupan. Anggo ipardiati hita bani ambilan taon minggu rokate aima na martemahon markuasa do tonggo ni halak parpitor. Dua orang benar besar kuasanya. Mungkin kita bertanya, mungkin kita marsukun. Aya dong do pegak ni halak na pitor itanohon.
Haganupan jolma domma lekluk, haganupan jolmaun domma malembang, haganupan jolmaun lang adong be nasitom. Sona hamabuy. Itangihon Jahoba, tonggoni hanamion. Halak parpitor bukan berarti orang yang tidak memiliki dosa. On maningon ibotoh kita. Isobut orang yang benar, halak parpitor, markuasa do tonggoni nini ijoni sobut, halak parpitor, bukan berarti orang yang tanpa cela, orang yang tanpa dosa, orang yang tidak pernah jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran bani hatan ini bata. Asih perdeti hito. Jadi isi do halak parpitoron gak nih. Nai tangihun Jahoba tonggoni. Aima jolma-jolma na mangahapkon na menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Kesalahan terbesar gereja adalah bagaimana gereja selalu berjuang-berjuang untuk memperbaiki. Memperbaiki pelayanan, memperbaiki manajemen keuangan, memperbaiki gedung gereja. Tapi lupa satu hal. Bagaimana boi hita gabi halak parpitor. Sering sekali dasarnya kita lupakan. Kita hanya berjuang untuk memperbaiki, tapi lupa dasarnya aima pertobatan. Sona hambui gabi halak nasi tong parpitor orang benar. Maningon adong naginoran aima pertobatan hamubahon ni ur. Tanpa itu, langboi madear haganuban. Tanpa dasar ini yang diperbaiki. Halaniai, halak parpitor adalah orang yang menyadari bahwa dia berdosa. Oleh karena itu dia mengadakan pertobatan hamubahon ni ur, roh bani Jahoba. Kalau orang yang tidak mau bertobat, merasakan bahwa dia sudah bersalah, domma maseda, domma huhorjahon hajahaton, domma hudalankon dosa, domma hubain sonon, domma mardosai au, mertuni parlahokku pambahenanku. Kalau tanpa ada kemauan untuk bertobat, ingat hita, lape igoran hita halak parpitor. Lape igoran hita orang yang benar. Lape itangihon, lape markuasa na sinobut tonggota. Aido ben igoran padita. Au mabiar duau parhorja monda. Anggui suru mamben tonggo. Tonggo kamlo beba o nami sonari i rumah sakit keluarga nami sosono. Masih gak nih kurang pitor duau. Masih sonai. Mardosa dua. Ini sih gak nedang mardosa. Tapi maukah Anda datang kepada Tuhan, rosi mangadonggon pertobatan, bukan hanya ingin memperbaiki kesalahan, tapi mengadakan pertobatan. Dasarnya itu, hatinya itu diperbaiki. Lang pada arhon permukaan-permukaan itu mangtene. Tidak hanya membangun permukaan-permukaan itu semua, tapi yang paling utama adalah bagaimana dasarnya ini. Anggo lape iya hapkon hita-hita mardosa, yakin mah hita langboi ipadiar hita. Anggo lape iya hapkon ham, hitaon haganupan, aku bersalah. Sugari itu bus hita peganup, padar hita perlahota tanpa pertobatan, itu hanya memperbaiki luarnya saja. Mungkin besok lusa tahun depan akan kita ulangi lagi. Tapi ketika dasarnya itu di kita perbaiki, yaitu pertobatan, ijai mahita boi padiarhon haganupan. Kita haganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Itonga-tonga ni situasi onma, ipaingat hita pasal kuasa doa. Ambilan tahun maka tahun. Na parlu sahali adalah berserulah kepada Tuhan. Isobut ijon bagaimana proses kita berseru kepada Tuhan.
iha tahun homa bani ayat tuluai. Ayat di loma ahu. Jadi balosonku doham. Balosonku doho. Anja hapa botoh kononku dobaham pasal haba galon apa Rusia nasau binotohmu ope. Situasion aima panonggoran pandangan rosi nubuatan ni Nabi Jeremia ketika dia ibagas tutupan. Ise mambahen ia hubagas tutupan aima yang diperkirakan Raja Jedekia, Raja Israel, halani panonggoran nai patugah, nubuatan nai patugah yang akan ditimpakan oleh Tuhan kepada Raja Jedekia dan keseluruhan kerajaan Israel. Nah perlu besahali nubuatan di sini adalah nubuatan pasal wilayah Raja Jedekia akan diserahkan kepada Nebukadnezar. Dukusiai, napa duahon Jedekia tidak akan luput dari tangan orang Kasdim dan akan diserahkan kepada bangsa Babel. Ini adalah nubuatan yang akan terjadi bagi Sidia. Oleh karena nubuatan di Jeremiaon, panonggoran di Jeremiaon dan Jedekia menangkap Jeremia dan pamasukkon hututupan. Itutupan onma Jeremia mangida haganupan rosima taurhon hubani bangsa Israel sonai homa hubata kuriani Tuhanta secara khusus GKPS Bandung. Yang pertama adalah adakan pertobatan. Anggolang ya dongkon hita pertobatan secara kuria, secara keluarga, secara pribadi. Ijo ni pengat kalau tidak bangsa Israel mengadakan pertobatan secara nasional, bangsa Israelai, Tuhan akan menghukum mereka, menghancurkan mereka, rosi meratakan Yerusalem. Rosi manaban si dia dan itu terbukti. Dan mereka tidak mau bertobat dan akhirnya terbuang ke Babel. Bani tahun 580 onom sebelum Masehi, kehancuran Yehuda. Dupku siai itongan-tongan di kehancuran, kejatuhan, situasi sulit dan depan kita. Tuhan tetap mengingatkan kita akan hidup ni hurni, holong ni nabagal. Itongan-tongan ayah ganupan ada pemulihan. Iparniti itu. Humbani haganupan situasi sitaronon, Tuhan selalu menjanjikan ada pemulihan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab. Usih duai anggui basa hita bani Jeremia 20 sia ayat 12 dan subani 14 a isobut sonon tenem. Jadi padilu-dilu on nima ma'ahu roh mahanima hubaku martonggo gabitangi honon kudo hanima. Pindahan nima do'ahu anjahat jupa hanima do'ahu anggo ipindai hanima au humbani gok ni uhur nima. Pardete hite jontene. Anggo ipindai hanima ahu humbani gok ni uhur nima. Dupusiai jadi jupa hanima do ahu. Ada suatu aksi nama ningon idalan kon hita ihor jahok kita rosi adong homa. Adong homa kepastian ibagas on. Janji Tuhan yang pasti akan memberikan pemulihan. Janji Tuhan itongah-tongah di parguluhon tahun. Ahana hidup pakok kita bani perdalanan ni goluh tahun. Begitu sakit mandupakon situasi COVID-19 sia. Mandupakon situasi ekonomi yang menjepit kita. Mandupakon haganupan situasi parsaoranta bayangkon nasiham dari makhluk sosial yang berbudaya rosina marosuh martupu tiba-tiba semuanya itu dinolkan halani kondisi COVID-19 saplusia sonaha maham mengubah semuanya sonaha mahita margogoh mandopakon haganuban. Yang harus tinggal di rumah, mar minggu lang boy, mar sahur lang boy, samu haganupan tertutup, niombah pi rumah, dan ketika terjadi penelitian bani niombah ta, ternyata banyak anak-anak yang mengalami stres yang luar biasa. Hal ini situasi on.
bahat doma bapa, bahat doma inang mengalami stres yang luar biasa. Belum lagi situasi terganggunya ekonomi. Belum lagi keluarga ta na parlobe marujung godu halani situasi-situasi on. Ijon ma itongatongan ni situasi ai, Tuhan mengatakan firman Tuhan, Jeremia paingatkon hita, berserulah kepada Tuhan, ijon ma isobut, aku akan menjawab semua doamu. Pasuangon kudo haganurupan, aku akan menjawab semua persoalan-persoalan hidupmu. Asal ma tetap diingat nasiam, songon nasinobut ni Jeremia 20 sia ai, anggo ipindahi hanima ahu humbani gokni uhurnima. Mungkin kita akan berkata kepada Tuhan, atau bani hasomanta, atau bani parhorja ni kuria, atau bani pandita, penginjil, full timer. Nah adu pandita, nah adu situa nami, martonggo namin ahu, tapi lape lalap ibalusi tonggok. Berseru do namin au, dilo-dilo do terus au tiap malam, tiap pagi. Tapi lalap do sonon golu. Gati hita lang sabar, ibagas napai mahon janji Tuhan. Gati hita hoba tanpa koreksi diri, siapa kita? Apakah doma si tongham, man dilo na ibata, humba ni gok ni hurnima, atau hanya sekedar dilo-dilo tumang? Hati-hati gereja sekarang jatuh kepada bahaya rutinitas. Ageau padita. Baik tongguin asal tonggolomangan. Tuhan pasu-pasuan si pangeronon amin. Nabotoh gani hujah pikiraku. Kekristenan sekarang banyak gereja-gereja yang jatuh ke dalam rutinitas. Rutinitas dalam berdoa. Memang martonggo dohita. Tapi lape sitong tubuh humbagas uhur. Dan itu hanya permukaan. Mangan i restoran, mangan i warung-warung i luar i dalan-dalan nai. Bahen tongguin, martonggo do haganupan, tapi benarkah itu keluar dari pikiran atau hanya sekedar rutinitas belaka? Beribadah dohita. Hudilo do nai bata terus badi goluku. Dilo-dilo na rutinitas belaka duai tanpa mandilo humbagas uhur nasitong. Martonggo dohita hanya sekedar rutinitas beribadah dohita, marpartongguan dohita. Hanya sekedar rutinitas. Masih watasunai. Anggo onggai tangar nasiam ambilan ni sada pandita nama katasunan. Ukurannya apa? Bahwa Anda tidak melakukan rutinitas belaka dalam beriman. Adanya progres dalam hidupmu. Adanya pertumbuhan dalam hidupmu. Dupku siai baru husadari, ai mana tongon. 2 tahun na lewat, 10 tahun na lewat, sonon do lalapau. Tidak ada perubahan, ibagas par mingguan do, ibagas par tongguan do, tanpa ada pertumbuhan, ibagas goluhku martuni buah-buah namadear nahudalanku. 10 tahun na lewat, 5 ribu galang aku. Doma 10 tahun na lewat ay. Dasu bani sonarion tong do nasein. Tene. Langdong perubahan. Ya, anggo apa salah do padita hanja duit sesuai pasarian duai. Tongon. Si tong do hanya sekedar ai boy ondos konon ni hamba ni naibata. Ketika terjadi pesta kuria, pakon nalegan-nalegan ai. Apakah kita memberi karena melihat orang lain? Kita memberi bukan karena orang lain, tapi kita melihat Tuhan naibata. Kita memberi bukan sama orang, tapi kita memberi kepada Tuhan. Maningon adong pertumbuhan natarida humbani buah ni, sehingga seorang pendeta mengatakan bahwa gereja ini tidak bertumbuh. Semuanya karena rutinitas beribadah, karena rutinitas membaca Alkitab, karena rutinitas martonggo, karena rutinitas rohu partongguan, karena rutinitas. Karena apa? Tidak berbuah.
nini pendito. Masih tong doso nai. Mula gereja, mula pertungguan. Dum-dumai tetap dobe. Sakit hati ador pak. Lang marsi sahapan pe, tetap dumar dalan. Tidak ada pertumbuhan. Nasogot suami istri mardalan har rumahan, martinggili i mobil, halan dong nama nyalip-nyalip, halan terlambat homa. Das mulak gereja marungu tunggu lalap. Hor na salahin. Lambat tuho marmasa. Nini bapa. Nasiam do lalap lambat tupuho. Nini homa. Hari Minggu makaluar Minggu, HP martinggili lalap, ilanjutkon partinggilan pagi. Apa progresnya? Kebaktian Minggu naidalani ham. Ada pertumbuhan, lang hanya sekedar rutinitas. Ijon ma ipa ingat hita, aseto tap matongon hita, tap ma patridahkon hapor sayon tak bertumbuh tonggot tena bertumbuh itu dari progres pertumbuhan marituni buah-buah nama dear ibagas goluhta. Namangihut ipa ingat ijon. Kehadiran nenei bata ai manalaho mangunduskon pengampunan apa haluan. Jaminan keselamatan, jaminan haluahon ai iondoskon hubani halak napor sayain. Ijon ipa ingat. Anggodo magat ni sitong hitamartong. Ibagas hapor sayaon na sitong. Ketika kita benar-benar berogati dari iman yang benar. Dan ada pertumbuhan ibagas goluta. Ahan agak ni na gabi jupahan bani goluhmu. Ijon disebut nai bata sebuah jaminan. Aku akan memberikan bagimu kesehatan. Aku akan memberimu bagimu kesehatan. Anggi pernah tonggor ma parohon kudu hajor giton apa hamalumon bani huto. Luar biasa. Aku akan memberikan kesehatan. Kesehatan tidak hanya mencakup soal kesehatan secara fisik, halina borit, tapi kesehatan secara horja, kesehatan secara mental untuk mendopakon situasi sulit bani panorangon sehingga kita tidak bisa langbe uring-uringan, langbe marah-marah, ibagas mendopakon situasi ekonomi sulit pakon naligan-naligan ai. Bagi orang percaya, Tuhan telah menjanjikan memberikan kesehatan. Kesehatan secara fisik, halenda borit, kesehatan secara ekonomi, kesehatan secara pikiran, kesehatan secara horja, kesehatan secara menyeluruh ibagas goluhta. Deposiai, Tuhan hadir bani halak na marhapor sayaon, na mandalan kontonggoni ibagas hapor sayaon na sitong, isobut janji ni Tuhan mulai ayat 16 bani pitu ai isobut, aku akan memberikan kesembuhan bagi dia. Kesembuhan dalam arti adalah pemulihan. Pemulihan dari segala hal. Ketika kita mendopakon situasi COVID on, ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, yakinlah, hatan nebata martin Nabi Jeremia ipatuga, kepastian janji Tuhan, aku akan memberikan pemulihan bani kuriaon. Aku akan memberikan pemulihan bagi keluarga lepas keluarga. Aku akan memulihkan jemaat ini untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Deposiai. Ketika Tuhan menjanjikan, ijon isobut bani halak napor sayain, isarihon naibatado napor lu bani sagala napor sayain. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu untuk memberi. Si patah hita dotok mitor pusing. Onggado yalami hanami, sementara tuntutan on, tuntutan on, tuntutan on, begitu luar biasa. Sadaha saksian tine. Sementara semuanya duma langdong be. Mitor sadaro asoman mertelepon pendita nahado. Ayah kabarmu masih sonat mumpung ham mertelepon. Ida hama nih. Ternyata solusi itu begitu cepatnya diberikan Tuhan bani halak napor saya. Halani ayah jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ibagas naman dupakon situasi AHP. Tu
Tuhan akan menanggung, Tuhan akan memberikan, Tuhan memberikan ahana perlu, mencukupkan setiap kebutuhan. Ibagas napa sikolahkon. Sering kita ragu. Sanggup dunaniau. Boy dunani pasti kolahkon nyombah namion. Yakinlah, Tuhan akan memberikan kecukupan bani segala napor saya ini. Dupu siya napar pudi isobut ijon. Pemulihan na ijalohita humban nebata itu sebagai hasaksian namang golu bani haganupan hasoman nalegan. Biarkanlah berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu menjadi berkat juga bagi orang lain dan merupakan kesaksian yang hidup. Mari hitihun ni goluh ni napor sain dupak segala jolma. Ondo naipa ingat hubata. Pemulihan. Diberkati Tuhan. Haganupan horjata, ekonomita, kesehatanta. Kita jadikanlah itu sebagai kesaksian yang hidup. Bani halak nalegan. Sehingga goluh tahun boi ida hasoman menggambarkan sonaha holong ninai bata. Kesaksian hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga pataridah kon hata ninai bata hubani halak naligan. Halani aita ganupan marituni minggu rogate on. Totap mahita berseru kepada Tuhan. Dilo-dilo bani naibata. Aimar kuasa do tonggo ni halak parpitor. Halani naibata do mapapitor hok kita. Marituni daroh ni naduk maduru sidul ugul gata. Indu mamben pitor hita. Ilo beni naibata langadong halak na pitor 100% tapi hitaon aima manusia-manusia halak na ipa pitor naibata marhite darohnin. Oleh karena itu jangan pernah takut ibagas na martonggo. Ulang komadong sonontene otik-otik na masa bani guluh ni di luma paditain di luma pengurus sektorin situain. Ay masih gak nyanggu hamar tonggo. Ketika memang lang terkahua hambe, ya oke. Lang salah mandilo. Tapi napar lebih sahali, ibere do kuasa bamu, doma ipa pitor naibata ham, doma ikuduskon naibata ham, ijon isobut mar kuasa do homa tonggomu. Ibagas na manonggohon haganupan. Halaniin, totap hita, marondos do pak nebata, markuasa do tonggomu, markuasa do tonggo tahaganupan, lang pitah tonggo ni pandita, lang pitah tonggo ni situa, lang pitah tonggo ni penginjil, tapi tonggo ni halak parpitor. Bukan doa yang benar disebut, tapi tonggo ni halak parpitor. Jolmani do na perlu iperbaharui ketika kita datang huban nebata, izin do hita ibagas toruh niuhur mangindo hasas pandidosa jana ijai do homa Tuhan naibata papi torhon goluhta mar hitei hasas pandidosa na yondoskon bani sagala napor sayain. Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani hatamu daduk mengajari hanami papandeham hanami Tuhan nalaho mandalankon hasitonganmu in asibui tongon hanami tetap berseru martonggo hubamu. Sebuah jaminan aku akan menjawab engkau. Aido na ipatugaham huben nami. Janji Tuhan itu pasti. Dan akan memberikan pemulihan. Dan akan memberikan kesehatan. Dan akan memberikan haganupan na perlu bani sagala na por sayain. Halin Bapak, pasu-pasu ham, pargogei ham hanami. I tongah-tongah ni situasi sulit ne do pakok kanami bani panorang on. Ham tong-tong Tuhan nama pargogoi hanami. Itongkon hanami do homa haganupan kuryamu. Ijape sida marianan bani panorang on. Pasu-pasu ham, ramot kon ham. Ase gok sidia ibagas sabotohon na humbamu. Janah goluh ni na porsain totap ibagas goluh si partonggo. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo ham tonggo elek-elek namion. Amin. Memasuk kita hubani tonggo pengampition hubani naroh mendoding kita hubani haleluya nomor 307 ayat sada pakon ayat 2.
pasonang kita, martonggo kita. Tuhan ebata Bapa nami, namara bangsa ini guri atas, nei puji jana itandahan nami hamale Tuhan, marihti anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jana sihopop kanami. Kita makataon puji-pujian, pako terima kasih dona abamu Bapa, alani pasopat hampihan nami, boi mengadongkon pemujian nami, marihti pertongguan di sektor bani panorangon. Malasur nami Bapa, hama nalambin marsangap marmulia, marihti oni pemujian namion. Itongkon hanami do bagi ni kehidupan kuriamu naman dihuti pertongkuan sektor bani panorangon sektor sada sektor dua sektor tolu aksana ego mende sektor opat si tongtong mahanami bapa lambin siholan manangar hata hageluhon nahumbamu marhitehon ni ibadah nami ibadah pertongkuan songon nadup itangar hanami hata ageluhon na pinadas ni bapak pendeta nami, si tongtong mahan nami, marhapor sayaon mariti tonggo nami, jana tegas do iya taon ham, itangar ham do dilu-dilu nami mariti tonggo, anggo sitong-sitong doha nami roh, hulobemu, haseitun demu to dina pasing matongtong bapa, nama ngajari hanami, nama mbobai hanami, nama mberi gogoh hanami, tetap marhapor sayaon, menjalin komunikasi hanami hubamu Tuhan mariti honi tonggo nami, Tuhan nebata Bapa nami, jan martong keduhan nami bani haganupan, anggota jemaatmu ibagas naparut tolon, baik kumbani naborit, atau pasal ekonomi oleh Tuhan yang diskon hanami, haganupan kuriamu, hutanganmu nago kuasain, asihama tongtong nama masu-masu, haganupan kuriamu, baik bani perekonomian, sunagi bani naborit oleh Tuhan, asiboy tongon jemaatmu, lambin marolop-olop, lambin bersuka cita, merhitehon ni malas niuhur ni berkon hami tongah-tongah ni kuriamu. Jadi tongkon hanami do bapa, senagi gini ombah hanami nuan, na sedang mengikuti UTBK untuk perguruan tinggi, holongatemu bapa, asih beri hamma hikmat, kepintaran hubani haganupan ni ombah hanami, sehingga boi si dia mendihutiin, jana iharapkon hanami, hasil yang terbaik matongon idapotkon nyombah nami nalit Bapa. Jangan sonai do gihaman ya genupan nyombah nami, nama poso nami, nama norihi horja, atap pesidang mengikuti tes BUMN wa nalit Tuhan. Hasil hamma homani, nama kasomani sidia, nama beri pikiran natorang. Buwami ya genupan nama poso nami, nasidang mengikutiin dapotan malas niuhur marhitihon nalit Tuhan. Jangan itu konhan nami doh mana bapa, uban ini ombah nami pe, nasidang mencari horja homa bani tempat nalegan. Ham homa napa tuduhkon horja, nasisuai hubani kehalian ni sidia. Jangan itu konhan nami doh mana le Tuhan nama poso nami, nama mencari pasangan hidup, asip patuduh kamu homa ni pasangan hidup nasipadan, uban ini hagenupan ni ombah nami nalape dapotan jodoh. Tuhan nebata bapa nami. Bahat dope otongon bapa nalahu si panginduan nami. Bahat doho mani rencana ni kuriamu. Haganupan ini bapa yundus kon hanami hutanganmu. Asihama ho mani na tong-tong. Maka somani haganupan hanami bani haganupan rencana in. Asiboy tongon ihurjaon hanami bersama-sama haganupan paguri ni kuriamu. Marsada ni ur hanami nalahu. Pasangap kon memuliaon goranmu merhitihon ni gereja nami ijon. Asih tong-tong berion ham bernami sadan yuhur nalaho mamuji pasangapkon ham Tuhan nabata bapa nami tongon bapa ya kuihan nami jol managalek duha nami buwe du tongon lepak nami marhiti ni persahap nami marhiti pangabak nami baik kumbadi hanami sesama hasoman nami terlebih meradopkon ham bapa ibagas turuh niuhur Tuhan rohanami mangindoh sasapan di dosa ubamu asih sasap kamai nali Tuhan. Asih talup hanami rohu lobi-lobimu menjala hidup pakon holong nietemu. Jana talup hanami ianan ni pasu-pasumu. On matonggo elek-elek nami bapa ni pada sanami hubamu marhiteun ni sadagoran nama jenges. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jana sihopkop kanami. Amin.
sonari pasir-sir hita galang anta sekaligus hita mendoding membani haleluya nomor 406 ayat sada pakon ayat 2. Ondoskon hita magalanganta hubani Tuhan naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami naina guri atas terima kasih apa puji-pujian mai sombah kon hanami hubamu. Dumma ijalo hanami hatamu na pinadasini juak-juakmu. Pargogui hamma homa hanami mendalankon in bani guluh nami siganupare. Bani panorangon yondoskon hanami madiri nami pakon pasu-pasu nadup bineremu ban nami. Nagabi galangan hatarima kasih hon nami hubamu. Sai jalo anjah pasu-pasu hamba galangan namion, laho pabulakon harajonmu, pakon pararatkon hatamu idunion, nagabe hasangaponmu. Ibagas goran enakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mita martonggo, maritunit tonggo, nenajarun Tuhan Yesus hubata. Hamba panami nenuguri atas, sai napapasing magoranmu, sai roh maharajonmu. Sesaut maharoso niurmu inaguri tonga on songon na inaguri atas. Berhamaban nami sarion haguluhan ari-ari. Sasa pamadusa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hupar lajuan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdos simada harajaon. Pakon hagugohon. Apa hasangapon sa dokahni-dokahni. Amen, jalona siama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Idop niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni naibata Bapa. Apa parsauran ni tondu na pasing ma. Nama kasomani na siam haganuban. Sonari-nari rosi sadukah ni dokah ni. Amen, dodingkon hita. Amen, amen, amen. Amen. Horas mahubat tahaganuban. Terpuji matongon Tuhan ta, do matongon salose ibadah pertongkuan ta bani porginon. Hanami katon terima kasih hubat haganupan naroh bani panorangon naman dihuti pertongkuan ta be panorangon teneh. Senagi hubani nasiam, anak melayani,
song leader, musik, si Boban Doding sunagi si paragenda, terlebih bani bapak pendeta, napadas kon hata hageluhon tongah-tongah tabeni poronginon, baik kubani nasiam hagi bani rumah, dapotan matongon hita, marhitehon ni, pertongguan ta bari poronginon tene. Jadi, alani isediahon kuriata dohomani makan makalam ta, bani poronginon, asiriap mangam mahita, alani jondohomani porhangerta, hama betonggo bapak, ya. Usih bayi hati.